Audi TT RS. Jadi ini mobil sport 2 pintu. Roadster ya kalau enggak salah. Versinya sama kayak mungkin Honda S2000 kali ya, Mazda Miata kalau enggak salah. Terus apa lagi? Fogline-nya pakai LED tricolor sama ini original Pro-G-nya. Faktor umur merasa udah kurang terang, tapi omnya ini udah mobil keduanya. Diganti yang orinya. Stabilizer-nya putih. Mobilnya putih. Cuman dari segi kualitas, kalau mau jujur ini adalah yang terbaik di dunia. Dari segi awet gitu ya. Penerangan juga, mobil mahal kan. Sebenarnya mobil-mobil mahal ditanemin kualitas-kualitas terbaik. Makanya mobilnya mahal, kulit remnya. Brembo kalipernya asli. Bukan cover. Gak apa-apa om, thank you, lewat aja. Aduh om baik banget. Ini jalan umum om, tuh omnya muter, baik banget nih om. Gak apa-apa, ini jalan umum kan. Om makasih ya. Ini jalan umum, bukan jalannya Oto Plaza. Siapapun berhak lewat. Makanya kita videonya amatir kan. Habibnya sini ya Reva, kiri kan. Thank you, geser dah. Geser. Indikatornya aman 100%. Ya, indikatornya aman. Dia ada leveling-nya, Reval. Hah? Oh, ya. Oh iya, keterangan sinar ya. Ada leveling-nya. Thank you, makasih Om Erwin. Ya, ini jadi keluar kota lebih enak. Jadi kalau kurang terang sama ini paling pakai LED eksternal. Kita pernah VW apa? Skiroko. Kita custom double projector. Cuman sebenarnya ini sulit banget. Kita pernah sekali sampai jam 11 malam. Gitu. Ya, ini kan Audi, VW, Porsche satu grup. VW apa? AG VW Group kalau enggak salah. Thank you, makasih.